terus posko pantai. Oke, jadi sebelum kita masuk lapangan, kita coba geladi kecil-kecilan dulu di atas ini. Kita coba kalau macam jadi jenis pelampung banyak jenis ya, Pak. Ada yang sekali ditarik begini itu tidak akan kendor lagi semacam ini. Jadi ini salah satunya yang harus diikat dulu, Pak, ya. Jadi sebelum Bapak turun itu harus sudah pastikan dulu ini harus sesuai dengan ukuran Bapak, ukuran tubuh. Ya, selanjutnya ya. Fungsinya apa, Pak? Terus tali. Karena kalau tali belum Bapak ikat, otomatis lepas. Di samping lepas ini akan melar, Pak. Dan itu membuat posisi tubuh Bapak di air tidak nyaman. Ya. Jadi harus pastikan dulu. Ulang. Ya. Ya, macam ini. Sudah benar-benar pas karena ini adalah nyawa Bapak. Kita manusia kalau dalam teknik SAR and rescue, tim penyelam, walaupun yang notabene dia pintar menyelam, dia pintar berenang, karena kemampuan manusia yang namanya di laut, daya tahan tubuh manusia yang namanya di laut itu akan menurun, ya, dengan mungkin suhu panas, suhu dingin yang terjadi di air laut tersebut. Jadi intinya Bapak harus sudah pastikan, tanya dulu dirinya Bapak. Apabila mungkin sebentar kita pada saat pelaksanaan ada yang perahunya terbalik, pada saat Bapak menyusuri, jadi sebelum Bapak turun itu harus sudah pastikan dulu ini harus sesuai dengan ukuran Bapak, ukuran tubuh Bapak, ya. Jadi setelah benar-benar pas itu langsung diikat. Ya, selanjutnya ya. Fungsinya apa, Pak? Fungsinya pada saat terjadi kecelakaan di laut, dalam hal ini mungkin perahu Bapak terbalik atau apa, itu tidak repot lagi untuk urus tali. Karena kalau tali belum Bapak ikat, otomatis di samping lepas ini akan melar. Dan itu membuat posisi tubuh Bapak di air tidak nyaman. Jadi harus pastikan dulu. Macam ini sudah benar-benar pas karena ini adalah nyawa Bapak. Kita manusia kalau dalam teknik SAR and rescue, tim penyelamat itu tidak akan mungkin turun kalau tanpa pelampung, walaupun yang notabene dia pintar menyelam, dia pintar berenang. Ini terbalik, jangan langsung tolong. Apa saya bilang demikian? Jangan sampai yang ikut menolong justru ditolong juga. Maka tanya kepada dirinya Bapak, siap tidak saya? Kalau Bapak sudah nyatakan dirinya siap, silakan tolong. Tapi pikirkan, bagaimana cara menolong? Bagaimana cara? Jadi itu fungsinya, di samping Bapak memanggil teman, menentukan posisi Bapak di mana, terus kemudian lagi untuk minta pertolongan apabila ada kapal yang melintas. Saya kira cukup sekian, Pak. Bisa dilanjut, ya. Ya, kita mulai sekarang. Tapi sebelum itu, kita lakukan lagi, kayak tadi. Mati, kawan. Siap! 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 Siap!
Teman-teman sekalian, sekarang distribusikan barang-barang yang akan kita bawa nanti ke tempatnya teman-teman. Jadi sebentar, tapi sebentar ini nanti saya akan berikan di mana pelaku harus berada, di mana speed MKS harus berada, di mana nelayan harus berada, di mana Pokmas harus berada. Tetapi kita bikin kelompok saja dulu. Bikin kelompok saja dulu seperti yang kita sudah. Di sana. Bagaimana perlengkapannya sudah selesai dipasang? Siap. Oke, dipercepat sedikit. Oke, saudara CBM mungkin bisa ikut membantu mengarahkan. CBM bisa menunjukkan yang mana perahunya kameramen, yang mana perahunya nelayan, ya. Pelaku yang sana aja, yang sana. Iya. Tidak yang agak besar. Bagaimana caranya ini? Oke, masing-masing menuju lokasinya ke perahunya masing-masing. Kelompok MD. Speed nanti coba kameramen tersendiri satu. Iya. Pelaku. Jadi pelaku. Jadi bapak. Jadi pagi. Hati-hati RCTI.
bompas barang. Oke? Okay? Kan begini. Ini yang pelaku utama ini kan Pokmas dengan pelaku. Jadi yang dua, toh. Bapak di sini, toh, di tengah. Bapak mulai dari sana dulu. Dari sana. Mulai dari sana, jalankan perahunya Bapak sedikit melewati Pokmas. Ke sana sedikit. Ya. Setelah itu, Bapak tentu melihat itu. Kamu lihat kura-kura intipla apa ini. Dan ini semua jangan lupa kameramen. Kameramen nanti memperhatikan ini adegan-adegan yang ini. Kalau tidak mau dipecat, ya. Oke. Okay. Ya, ini ada teh. Hati-hati. Ya, karena lewat itu Pokmas harus melaporkan dia. Kalau dari pelaku kayaknya tidak ada hati, terus nelayan juga, itu buat pepatah ya. Bosku induk. Bosku induk mungkin ada. Ada di mobil. Ada di mobil itu. Oke, mari kita baikkan. Ya, oke. Dia pelaku utama ini. Bila perlu ambil. Tempati pelaku, tempati perahunya. UBM bisa menunjukkan yang mana perahunya. Kameramen yang mana perahunya nelayan. Pelaku-pelaku yang sana aja. Iya. Tidak yang ada besar lah perahu. Yang namanya kameramen ini agak harus bisa dia lincah dia mobile karena dia bisa mengikuti dia ini. Sebenarnya dengan begini kita bisa tutup perempuan. Sudah jangan terlalu kaku, mari kita ketawa, mari kita berjoget, mari kita bermain. Yang penting pasti sendirian nih. Bisa. Ya pastinya. Kan begini ceritanya. Coba kita dengar dulu skenarionya. Kepada teman-teman ini semua jangan lupa kamu ambilkan perahu yang bagus sana itu. Itu lah yang kecil-kecil itu saja. Ya Min, coba lah ini kita sama teman ada yang kita ditemukan. Oke. Kita Will ayo CBM. Yang mana Pak? CBM mana? Kita masih kekurangan di sini baru kita mengenai begini. Menunggu informasi di terus. Kameramen Posko Dragon. Masuk. Kameramen. Ya. Kamera. Nanti tolong diarahkan itu, Pak. Turun dulu dari situ, naik ke atas. Ke bagian siung Twitter dulu. Kopi. Okay. Proksi yang 1. Ya.
untuk pemegang HP, silakan Surat Bandung jangan terlalu banyak berkomunikasi. Memegang HP, saya dulu coba memberikan arahan, oke? Okay? Yang memberikan arahan siapa ya, Pak? Sutradara, komandan. Lanjut. Satu mesin bunyi terus berarti. Ikut pelan ya ini, ikut pelan ya ini. Tolong dibongkar, Pak. Melihat ada perahu berwarna merah dan diawaki 5 orang dan membawa satu set kompresor pada pukul 10 pagi ini melintas di perairan Majapahit dengan titik koordinat lintang selatan 5 derajat ujung timur 122 derajat dan kami indikasi bahwa awak perahu tersebut kemungkinan besar akan melakukan kira-kira posko pantai bisa delapan enam. Terima kasih, Pak. Kami akan lakukan tujukan ke posko induk ganti. Posko induk. Posko pantai. Posko induk, posko pantai. Silakan masuk, Pak. Selamat pagi. 86, Pak. Kami di mana posko induk? Kami melaporkan bahwa ada sebuah perahu dengan diawaki 5 orang. Ada indikasi melakukan pemboman atau 10-10. Karena sudah 86, Pak. Selanjutnya.
Tiga, saya akan 87 Taramaik ke patroli MCS. Silakan Mas Adewanto. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. MCS Posko Induk. MCS Posko Induk MCS. Silakan Mas. Ada Taruna Pak. Bongkar Tarunanya. Ada Taruna dari Posko Pantai melaporkan bahwa ada perahu yang mencurigakan melintas di perairan Majapahit dengan membawa kompresor dilengkapi dengan 5 orang penumpang. Diperkirakan mereka adalah pelaku pemboman ikan. Ganti. Tandaan. Mohon bantuan untuk bantuan apa? Untuk ditindaki, Pak. Ya, 86. Posisi di mana? Ya, perairan Majapahit. Di perairan Majapahit, Pak. Nah, kita 108. Standby, Pak. Mintain kamera saya ambil port pantai, di CNBC. Jalan. Jalan, Pak. MCS Posko Induk sudah di mana? Sudah di mana posisinya? Ganti. Kalau lihat ya, dengar panggil. MCS Posko Induk sudah di bagian mana posisinya? Ganti. Dipanggil ya, tidak mau. MCS Posko Induk. Posko Induk siap sudah berada di lokasi. Kejadian. Mereka. Bahasa kanser, bagaimana kira-kira bahasa sehari seperti apa yang kita dalam satu proses kejadian? Silakan. Angkat kaki. Angkat tangan. Nanti dia datang. Titi deh, ini dia mau loncat. Pak, bisa turun tadi. Maju sedikit. Pos Posko Induk. Pos Posko Induk.
MTS di sana, Pak. Tunggu panggilan dari MTS. Standby. Tunggu panggilan dari MTS. Poskoinduk. MTS Poskoinduk. MTS Poskoinduk monitor. MTS masih ada monitor. Layani panggilan masih sibuk dengan aktivitas di sana itu dia laporkan ke ini. Baru ada salah satu barang yang ditemukan di dalam kapal. Ya, salah satu namanya bom. Di kopi di monitor. Bagaimana peska tersangka? Ketiga yang sebuah detonator. Tersangka berapa orang yang bisa diamankan? Bagaimana kondisi tersangka? Berapa orang yang bisa diamankan? Bisa diamankan? Di MTS ada 5 orang. Ada perlawanan? Apakah ada perlawanan di antara pelaku nanti? Tidak ada perlawanan. Ganti. Di kopi. Solo Bandung. Solo Bandung. Instruksi. Contohnya catat saksi-saksinya siapa. Para buktinya supaya diamankan, jangan sampai teledor. Karena ini sifatnya bom. Jangan sampai mencelakakan petugas maupun tersangka. Tetap dijaga kewaspadaan itu. MCS Poskoinduk monitor. Sudah diamankan itu barang yang telah dicurigakan dan orangnya semua sudah diamankan di kapal speed bersama saksi 86. Dicatat, semua dicatat. Moskow MCS. Masuk. Silakan masuk, Pak. Oh. Ini parumanya ini akan digeser ke Poskoinduk, Pak. Tarunanya 86, Pak. Selanjutnya saya akan lanjutkan 87 ke Posko Batauga ganti. Ada 86. Yang mana Batauga? Posko Batauga, Posko Induk. Posko Batauga, Posko Induk. Silakan lapor. Ijin Pak lapor. Ya. Buka. Saya dari Posko Induk Kormet 2 ingin melaporkan, Pak. Berdasarkan laporan dari petugas NJS telah melakukan penangkapan pelaku pengeboman yang telah melakukan kami siap menjemputnya. 86. Siap. 87 kan? 86. Terima kasih 86. 86 Solo Bandung. Iya. Stand by, stop.
Jangan terlalu jauh dengan mereka yang akan pelaku. Siap-siap lakukan secara nanti kalau sudah dianggap sudah. Maju sedikit, maju perahu kamera, maju perahu kamera. Sip, sudah ditembak semua ini. Itu dekat, Pak. Belakangnya, rapat ke sini. Tarik dulu perahu, jangan. Kasih perahu ke sini, belakangnya.
Lanjut. Pelan. Maju pelan aja, maju pelan. Pelan. Maju pelan aja, maju pelan. Maju pelan, maju pelan, maju pelan. Karena langsung kita mau tar tahu ini pas diinterogasi di darat. Oke, sip.
darat itu. Haji. Pare disuruh lompat lagi. Saya tidak bisa disumbung tapi biar nih. Dinyalakan arunya, jangan dulu dinyalakan kameranya biar saya punya suara tidak sempat ter... Ayo, jalan! Jangan ketawa. Serius. Berapa kali? Pak. Saya baru kali ini juga, Pak. Dari mana dapat bomnya? Jawab! Itu, Pak. Saya bikin sendiri, Pak. Dari mana beli pupuknya? Dari pasar baju, Pak. Siapa nama bandarnya? Saya kurang tahu juga, Pak. Hah? Saya kurang tahu namanya, Pak. Mau masuk penjara kamu? Hah? Ya, Pak. Sebutkan. Ampun, Pak. Tidak kenal orangnya, Pak. Kamu kalau sebutkan. Di rumah atau beli di laut? Jawab. Di laut, Pak. Jelas, ketemu Pak. Di pantai. Berapa biji kamu beli? Kilo. Satu kilo. Berapa botol jadinya? Empat.
4. Berarti yang 2 botol kamu sudah lempar ke laut ya? Betul Pak. Apa benar barang bukti yang ada di perahu itu milik Bapak? Bersama detonator? Betul Pak. Betul Pak. Sekarang berdiri. Satu-satu diperiksa di geledah dulu. Satu-satu Pak, satu-satu yang begini. Satu dulu di depan maju. Ya. Iya, satu-satu. Ikut. Gitu. Jadi mungkin nanti seperti ini setelah mereka melakukan mengamankan pelaku, ya, seperti itu. Ya, mungkin bapak-bapak ini menyampaikan mohon bantuan dari bapak-bapak dari Kormep untuk memberikan pengawalan. Jalannya secara apa? Berbanjar. Ya lepas saja Pak. Yang apa ini sudah? Ya jalan. Ini jalan ke sana. Jalan sambil dikawal. Ya awas ke Polsek. Langsung di kantor Polsek. Ini jenis gampang. Ya, itu saya setara pengukur itu di setengah hari kalau bisa. Jadi Polsek sudah bisa masuk. Main action. Main. Gordol itu yang tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan pengawalan sampai ke Mapolsek. Jalan. Kita bisa mengambil di kantor. Langsung di kantor. Kami dari tim patroli MCS gabungan bersama pos angkatan laut Bau-Bau dalam hal ini telah melakukan penangkapan pelaku handak beserta barang bukti 2 botol dan 1 buah sumbu detonator beserta tersangka yang saat ini kompresor beserta perahu. Demikian, Pak. Mohon bantuannya untuk penyidikan lebih lanjut. Amin. Kalau ada mungkin ya.
Nanti sebentar Bapak tidur di dalam ya. Bisa jangan nanti satu malam. Sudah di bawah ini yang di atas dulu. Kamu tidak sampai di dalam lautan. Mengingatkan yang belum sadar bahwa kita yang akan tidur. Kalau sudah di tangan polisi, Kormat sudah lepas tangan. Sudah selesai. Sudah aman. Sudah aman. Hanya sampai sini. Ya, silakan terserah mau diapakan. Sebagian besar walaupun masih ada yang terlibat yang akhirnya mengambil ini nggak peduli lah, masih ada dan kekurangan tersebut mohon para pelaksanaan apa kekurangan seperti cara melaporkannya. Masih terlalu lama menggunakan berbicara baru lepas, ya itu kurang bagus bagi penggunaan hati. Lebih baik dipenggal-penggal. Tadi cara melaporkan apa kendaraan perjalanan ini sekian tahanan apa itu disebutkan semua. Nah, itu ya. Kemudian masih bingung, ya masih bingung tadi siapa berbuat siapa, ya contohnya dipanggil siapa memanggil siapa tadi masih bingung, ada yang terbalik atau apa, ada yang ini, ya. Kemudian tadi inisiatif dan itu bisa saja. Pada ini mungkin saja bisa diciptakan dari posko induk maupun posko pantai, bisa bertanya kepada MTS situasinya bagaimana, apakah dia perlu tambahan kekuatan, ya jangan sampai pelaku dengan tim MTS tidak timbang. Nah ini ya, apakah perlu tambahan kekuatan, ditanyakan semua situasinya. Kalau ada kekurangan kita sendiri yang kita mau tanya kemana dia sih, kita kan jauh di Batu Atas, mau tanya ke Polsek waktu lagi siapa tadi dia kita perlu dilaporkan begitu ya, kapan terjadi ya, siapa pelakunya, apa yang terjadi, bisa disuruh tambah saksinya siapa, bagaimana terjadinya, apa barang buktinya, lebih bagus lagi ya. Tapi yang utama tiga kan, ada tiga sudah menayang bisa dicatat lebih banyak lagi. Tersangka pelaku ya, itu harus jaga jarak aman. Itu tadi simulasi kita tim MCS sudah ada di tengah laut. Tapi yang sesungguhnya sering yang biasanya terjadi, tim MCS itu masih di darat. Sehingga tim MCS harus melakukan juga koordinasi dengan yang tadi malam kemarin saya katakan jejaring Pokmaswas. Jadi tim MCS kan harusnya tahu apa reporter-reporter yang bertetangga. Paling tidak tim MCS harus menghubungi reporter yang lain untuk sementara dia menuju ke Kakara.
yang reporter terdekat sudah juga mungkin masih membackup yang nelayan yang memberi laporan. Jadi reporter yang sedang di lapangan kan pegang HP juga menghubungi masih terdekat. Si pelaku tidak kabur. Dan dia mereka tahu bahwa satu hamparan ekosistem ini, karena perairan ini kompak pengawasnya. Itu untuk mencegah kejadian berulang, kan mereka itu saling kasih tahu bahwa jangan masuk perairan situ, takut dikeroyok misalnya begitu. Padahal hanya sekedar menampilkan bahwa kita ada di lapangan dan bisa saling berhubungan. Itu yang saya minta perhatian bapak-bapak sekalian membangun jejaring pemaduan. Kerja sama ya, misalnya di Majapahit kerja, yang di tempat lain itu enggak, diam aja, ambil radio, tanyakan di mana di mana. Kalau bisa sebetulnya kalau bisa, tapi membantu dalam arti jangan terlalu mendekat, memantau terus. Dia bergerak kemana? Panggil yang siapa yang pukul di sana. Tolong monitor ini sementara di lapangan kita. Itu masuk. Karena apa bapak-bapak nanti mungkin mendekat, bapak dilempar atau apa, ataupun diketahui sih, ah, awas kamu. Ya, itu ya. Karena bapak perlu mengamankan diri. Itu yang utama itu. Kemudian melaporkan itu jangan kepada RS, yang berkaitan kepada Polsek atau kepada Polri, itu dirahasiakan, tidak akan memberitahu. Penyidik itu tidak akan memberitahu siapa Pak yang tadi menyatakan siapa yang tadi diundur mana? Mereka.